aku mau kasih dia kalau aku beli McDonald's nih guys. Mau pakai apa ya namanya ya? Dan belinya hanya ada di GoFood. Sebetulnya mau beli di tempat, tapi hanya bisanya GoFood, jadi kita belinya GoFood. Ini ada stoknya. Berapa harganya sayang tadi belinya? 105. Oh, collector chick. Oh, collector chick ya ternyata ininya. Nah, di sini kita akan mendapatkan gelas, ini gelasnya surprise. Dan kita nggak tahu di sini apa. Dan semoga aku dapat beruang di gambarnya. Karena ada yang nggak beruang dan macam-macam, aku mau dapat yang nggak beruang. Ya, karena tadi sudah review, Anu sudah minta gambar beruang, katanya nggak bisa, kotaknya disegel, jadi tidak bisa dilihat. Oke. Ada minum yang tumpah. Oke, pelan-pelan angkatnya. Oke. Nyok, apa ya, fantasur. Dapat berapa sayang? Dapat 3. Oke. Oh, yang bocor yang ini. Oh, bocor ya? Oke, nanti kita ini. Nanti kita minum yang ini dulu. Oke. Sebelum dia baca semua. Yang ini isinya. Kita ngambilnya tadi yang paket apa sayang? Oh. Nah ini kayak chicken nuggetnya lagi. Nugget ya? Ya chicken nugget. Yang ini ayamnya. Alhamdulillah. Seperti biasa. Nah itu ayamnya. Oh iya, okay. Lupa ini sudah datang. Masih di dalam. Oke, okay. Kita review gelasnya. Oke, kita singkirin dulu makanannya semua ya. Ini gimana ini? Bentar, oke. Okay. Nah, ini aku kasih lihat dulu ya. Ini tampaknya, ini ada teddy bear. Ada tulisan toy dan segala macam. Langsung aja daripada lama-lama kita buka. Ih, dia maunya yang kasih tahu ya. Oke. Okay. Enggak mau lihat. Dia maunya yang bear. Bear. Bear because kayak bear-nya itu kayak panda gitu. Ya, mereka kan satu keluarga juga. Jadi Ketas tuh beli ini hanya mau ngambil gelasnya aja sebenarnya. Biar dapat yang bear. Iya, enggak tahu deh. Tapi gitu. Makannya juga enak. Tutup mata. Angkat. Mana coba kalian? Mana? Oh iya benar bear. Dikeluarin kertasnya. Kertasnya jadi kelihatan. Coba deh. Ah, oh, sesuai. Kita sesuai. Gelasnya dari kaca atau plastik sayang? Kaca. Kaca coba aku pegang. Oh iya benar, gelasnya kaca nih. Akhirnya dapat satu kali beli. Tadi kita belinya harganya 155. Begitu pakai GoFood tetap diantar juga harganya tetap sama 155, iya kan? Oke. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Bye.